hasil pruning daun kelapa ini jangan dibuang, kita akan buat pupuk ya. Jadi dari hasil pengambilan daun bonsai kelapa ini tidak ada yang berbuang, akan dijadikan pupuk seperti ini. Ini yang sudah kering, ini yang tadi di saya lalu dicincang, saya lebih kecil lagi. Komposter bag ini ada di pasaran, bisa beli dari online. Dan ini untuk memanennya ada di bagian bawahnya, ini sudah dikasih jendela bolong ya. Nah seperti ini. Nah untuk agar supaya bagus komposnya, bagian bawah dari komposter ini kita simpan tanah dulu untuk penguraian dari sampah-sampah ini, daun kelapa ini bisa lebih cepat. Nah, untuk mempercepat proses pembusukan, penguraian dari sampah organik ini, kita menggunakan bakteri pengurai. Nah, caranya tinggal kocorin aja ke sini. Coba lihat. Nah, seperti ini. Ini bakteri pengurai. Nah, jadi kasih daunnya, siram lagi bakteri pengurainya, tutup lagi, siram lagi, begitu seterusnya.